Kemari pak, kemari pak. Oh mati nih pak. Coba sih. Oke. Gimana ini, pak? Pokoknya ibu-ibu masih semangat nih. Semangat nggak bu? Ya, pokoknya kita malam ini harus mendapatkan si babi ngepet ini. Benar. Ya, kita didampingi oleh Kang Deden ya. Siap. Wakilnya dari Kang Jan Guru, oke? Okay? Ya, siap. Kita jangan khawatir, jangan takut pokoknya. Jadi kita keliling rumah di sini, pak ya? Ya. Pokoknya itu ke belakang aja. Cari. Pokoknya ini babi ngepet sudah merasakan kita ini kan? Ya. Kalau dapat di sayur aja. Emang mau pemakannya, pak? Hah? Mau makannya? Dibuang lah. Oh, kirain mau dimakan. Pokoknya pak, kita harus mendapatkan. Pukul aja kalau ketemu ya. Siap, siap. Tapi ini dibawa bawa senjata masing-masing. Bawa. Bapak bawa enggak, Pak? Bawa. Oh iya, benar. Ya udah. Ibu udah ya, ada bawa ya. Siapin ya. Bawa. Lampu bawa. Kita mencari babi ngepet, kita berdoa dulu dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa mulai. Amin. Amin. Ya udah, Pak. Kita keliling langsung, Pak ya. Ya pak, pencar atau beberengan? Enggak, bareng aja lah. Takutnya ada apa-apa ya kan? Ngeri. Kalau ketemu kita dikepung aja. Nah, benar. Iya betul. Siap. Yuk kita langsung pukul aja bagian mana bokongnya kayak kepalanya. Iya. Pokoknya yang penting kena. Ya sambil cari sambil selawatan kali pak ya. Sambil selawatan aja pak. Allahumma sholli. Kemana pak? Kesini. Ya. Oke. Nih, Bapak udah bawa pemukul, Pak. Lampu udah. Oke, alhamdulillah. Mantap, biar mati dia itu. Udah meresahkan banget itu. Ampun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa asmili zalimin min zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asmili zalimin min zalimin kayaknya main ini di pantai wa min bayi min salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah hati-hati pak ya, hati-hati ibu-ibu. Situ ada enggak? Apa? Kayaknya mau itu tuh. Tuh rumput itu tuh kayaknya mau. Itu nyumpet di sana kali coba. Lihat-lihat dulu. Oh iya, iya. Astagfirullahaladzim. Allah, berapa? Allah, berapa? Tuh, rumput muntur, bu. Astagfirullahaladzim. Allah, masalah saya dinamakan oleh sini. Lihat. Jamu kunyit asam ini untuk mengobati stroke, yang kedua untuk pengobatan batuk menahun, dan yang ketiga untuk tahan lama hubungan suami istri, yang keempat untuk mengobati lumpuh total, yang kelima untuk mengobati kencing manis, dan yang keenam untuk mengobati ambeien, yang ketujuh untuk mengobati lambung, yang kedelapan untuk mengobati usus buntu, dan untuk mengobati jantung, dan di sini juga bisa untuk mengobati paru-paru, dan yang kesembilan untuk mengobati mata yang sudah rabun, yang kesepuluh untuk mengobati rematik, untuk mengobati urat saraf kecepit, dan untuk mengobati orang yang terkena gangguan jiwa, dan yang ke-13 untuk mengobati gula darah, untuk mengobati telinga kurang pendengaran, dan yang ke-15 untuk mengobati terkena gangguan sihir, santet, tenuh, guna-guna, solawat, al-badar al-laduni, dan di sini juga kami menyediakan madu ruqyah. Madu ini sudah di asma dan sudah diruqyah khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit, harga murah meriah Rp100.000. Insya Allah madu ini bisa mengatasi solusi yang selama ini Anda. Padepokan Laduni Ian Guru menyediakan berbagai macam obat ramuan herbal, diantaranya jamu ruqyah, madu ruqyah untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit Anda, baik medis maupun non-medis. Di sini kami selaku
pihak JNE yang membantu mengirimkan, mendistribusikan berbagai macam produk yang dihasilkan dari Padepokan Laduni Ian Guru. Bagi yang mau pesan dan order, silahkan bisa menghubungi nomor WA Kak Ian Guru Official. Pengiriman produk Padepokan Laduni Ian Guru mengirim ke berbagai wilayah. Di antaranya ada yang ke Jawa, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, dan juga ke luar negeri. Ada yang ke Hong Kong, ada yang ke Taiwan, ada yang ke Saudi, ada yang ke Singapura, ke berbagai seluruh wilayah, ke berbagai seluruh penjuru dunia. Kami siap membantu dari pengiriman ekspedisi JNE, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ada deh, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kameramen, kelihatan gak kameramen? Astagfirullahaladzim. Bu, tenang, laki-laki yang... Ya, biar laki-laki yang ngadepin nih, Bu, ya. Lingkari. Lingkir, Bapak, di sana, Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azli zalimin. Ada bang. Astagfirullah. Kemana tuh? Allah. Oh, bang. Sini. Coba cari sini. Mana? Baru juga mau diselawatin udah lari duluan tuh babi. Mana ini? Udah nyebrang sini nih. Kemana? Stop lo di. Cepat bener ya babi tadi larinya ya. Apanya ini, Pak? Kayaknya ini tepat dia ini ya. Coba kameramen sini, kameramen maju. Mungkin itu sarangnya, bukan itu. Apa itu? Enggak tahu ini ada nyet. Apa? Apa ada yang nyangkut? Iya. Semut mungkin, Bang. Kalau nggak masuk ke rumah ini enggak ya? Masuk ke rumah tetangga. Astagfirullahaladzim. Coba cari. Hutan enggak gitu, Bang? Miren. Ya, hutan mungkin. Tapi enggak tahu sih dilarin cepat itu. Oh, pinggir sawah gitu. Oh, ke pinggiran sawah mungkin pasti juga, Bang Deden. Stop. Terus kita carinya kemana lagi nih, Pak? Coba kita ke depan. Soalnya saya kan nggak tahu juga di kampung ini yang jalan-jalannya nggak tahu. Coba ke depan dicari itu, Pak. Apa masuk ke rumah warga ini. Lagi? Iya, kayaknya mau masuk ini ke rumah warga lagi nih. Carilah. Sambil kita cari-cari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa'azili zalimin bin zalimin. Sini enggak, kemana? Sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa'azili zalimin bin zalimin. Ada, Bang? Ada lubang di sini nih. Astagfirullah. Mana, Pak? Oh, iya benar. Kameramen sini, maju, kameramen. Coba kameramen suruh lihat tuh. Ada di sini kali ini. Nih, di sini kali. Nih, itu sarangnya kali, ha? Lihat kameramen. Kayak sarangnya ini. Nih, iya ini, Bang. Pasti ini, Bang. Wow. Wah. Wih, lumayan dalam juga ya. Iya. Aduh. Masuk lubang ya? Iya, ini. Tapi enggak ada ininya. Tuh. Cuman kayaknya tempat dia berteduh apa gimana ini? Mungkin bisa jadi itu. Cari lagi. Terus kita cari lah. Belum ketemu lagi nih. Tuh. Ada. Kemana, Pak? Oh, mati nih, Pak. Coba sini. Tunggu sini. Lagi ya sana. Coba kesini masuk rumah ini enggak sana ibu hati-hati pak pukul aja oh sorry ini nih buru-buru keliling pak kita bulu pak. Pak, salah satu, Bu. Keliling. Bu, mungir, Bu. Oh, sama lima. Ada, Bu, mungir, Bu. Allah, Pak. Astagfirullah.
tenang ini, tenang. Ah ini itu ayo lingkar-lingkar bang, bang. Asma tadi, Pak. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Oh, mandrap. Oh. Astagfirullah. Gimana itu Bang Dadan? Takut. Coba yang buat bapak-bapak coba keliling bapak-bapak. Gimana Bang Dadan tuh? Gimana Bang Dadan? Duh. Oh, si Bu Dadan. Asa ibu-ibu. Berdoa ibu-ibu. Coba. Oh, di nama Syekh Tun Rizki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli li zalimin bin zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli li zalimin. Allah akbar. Astagfirullah. Allahumma sholli. Asma, hati-hati, Pak. Apa kita panggil Yan Guru? Coba telepon aja. Astagfirullah. Ini ya. Jangan sampai lepas nih. Iya. Berdoa. Oh, jangan sampai lepas. Dikepung di situ tuh. Takut kabur. Halo, assalamualaikum. Mbak, sini, Pak. Allahumma sholli. Pak. Guru. Astagfirullah. Aduh. Astagfirullah. Oh, lagi makanin kangkung ini kayaknya. Coba telepon aja. Udah enggak kuat itu. Celana kamu tapi sobek. Iya. Coba Pak, telepon aja, Pak, telepon, Pak. Telepon lagi, Pak. Coba. Capek ini. Enggak nyambung tadi saya telepon enggak nyambung. Enggak aktif. Coba. Nomornya enggak aktif. Ini telepon ke Kang Yan Guru aja dulu. Iya, nomor tapi enggak aktif tadi. Kemana tadi? Kita sambil cari ayo. Cari. Bang. Oh, iya, enggak aktif ya. Coba ya. Cari lagi. Cari Bang Deden. Parah itu juga, Bang. Jalannya kayak gini banget, ya, Bang. Mana gini? Kan ini saya kalau misalkan masuk ke dalam hutan saya takut kali ini. Enggak. Tadi larinya ke sini. Mana? Pakai senternya aja sini sorot nih. Masuk jurang lagi saya ini. Ke sini nih. Tapi sih dia dilepasin. Bukan dilepasin, Bu. Dia nyerang, Bu. Saya sampai jatuh sampai gelintingan kayak gini nih. Gigit, Bu. Awas, Bu. Bahaya juga itu, Bu. Kalau Ibu jangan jauh-jauh, Ibu. Sini, Bu. Aduh, ngeri itu banget. Astagfirullahaladzim. Pakai sarung. Ini Kang Deden. Nah, gimana? Ini ada ibu-ibu sini. Ibu-ibu, daripada kita lebih bahaya ke dalam hutan ini, ya. Iya. Lebih baik kita tunggu aja Kang Yan Guru atau kita jemput Kang Yan Guru. Gimana, Kang Deden? Kita masuk ke kampung dulu. Iya. Soalnya saya nggak mau apa ya? Nggak mau sampai ambil risiko ya. Nggak mau ambil risiko. Ibu-ibu juga kan, gitu, misalkan Deden masuk ke dalam hutan, saya kan ibu-ibu ini jadi celaka gitu. Iya, benar. Ya, benar nggak ibu-ibu? Benar. Ya udah, berarti kita ke kampung aja dulu ya. Iya. Jadi ibu lagi cari apa, Bu? Apa ibu-ibu masih berani untuk masuk ke dalam hutan atau gimana? Enggak. Ya udah, berarti kita langsung ke kampung aja. Tunggu keluarnya aja. Ya, berarti kita tunggu keluar atau kita tunggu Kang Yan Guru atau Abah Menel, kita berbarengan masuk ke dalam hutan gitu aja. Boleh. Ya, kita langsung aja gitu ya. Ke kampung aja nanti. Ya udah, ntar jemput Kang Yan ya. Tunggu Abah Menel apapun Kang Yan. Soalnya nomornya ini tidak aktif. Iya tuh. Ayo, Bro, Ibu-ibu yuk. Ibu-ibu sini dulu, Bu.
Aduh, banyak kebun-kebunnya lagi ya. Iya. Ini kebun apa lagi nih? Pohon apa ini? Ini pohon apa ini? Ini padi. Belakang. Takutnya disuduk sama babi ngepet itu lagi ada hancur ter kebun-kebun. Pasti ini, Bu. Masuk ke padi-padi. Semua di sini dulu. Iya. Kalau dibiarin merusak padi orang, nyeruduk-nyeruduk. Iya. Kita istirahat di sini aja dulu. Di sini uangnya, Bu, ya. Iya, kalau di rumah uang orang habis. Jadi kita istirahat dulu di sini ya. Istirahat dulu, Bu. Capek, Bu. Sambil menunggu Kang Yan Guru atau Abang Menel. Nomornya ini tidak aktif, Ibu-ibu. Iya, sama ditelepon sama saya juga, dua-duanya enggak aktif ini. Coba usahain, Bang. Terus telepon. Terus gimana nanti enggak bisa tidur nih? Enggak bisa tidur. Teman. Tidur kan tinggal merem, Bu. Enggak bisa tidur, uang kamunya hilang di bank. Wah, ya benar-benar. Uang dibawa ya. Ya udah tenang, Ibu-ibu, soal masalah. Makanya kita sabar cari dulu, sampai ketemu ya, ini babi ngepetnya. Uang bisa dicari ya, Ibu-ibu, yang ya, penting diri ibu ini tidak apa-apa. Ya benar-benar, benar-benar. Nah, itu. Duh, pada gatal. Ini ibu ini tak kehilangan berapa yang minggu lalu ya? Ibu ini ya, kehilangan ya? Iya, kehilangan. Berapa uang tuh? 1 juta. Tuh, ini 1 juta. Lumayan ya, Pak ya? Pokoknya yang di sini ibu-ibu ini yang sudah merasa kehilangan semua. Iya, ini. Iya, merasa ya, kehilangan. Makanya ini berarti yang merasa kehilangan semua ini berarti yang enggak ada suaminya. Iya, benar. Banyak kan enggak ada suaminya. Juga itu Kang Deden. Batasan yang rondanya ibu-ibu semua di sini ya. Iya. Ini mah ronda, saya yang ronda, Pak. Oh, berarti bapak-bapak yang ronda. Gimana Kang Deden? Ronda mah laki-laki. Ya berarti kita tinggal nunggu Kang Yan Guru sama Mbak Menel dulu. Oh ya udah. Percuma kalau kita juga nangkep ketemu kalau kita nggak bisa nangkepnya. Ya, iya, maksudnya kita kan bahaya ke masuk ke hutan ini. Yeah. Kalau misalnya sama ibu-ibu. Benar. Yang takutkan ibu-ibu ini kenapa-napa gitu. Iya, yeah, yeah, takut yang di bawah, Ongko. Iya. Itulah. Apa yang di bawah, Bu? Ya itulah istilahnya yang di bawah itu masih nggak tahu ya. Iya, iya. Ini soalnya ini babi hutan ini bukan babi ngepet ini bukan babi-babi sembarangan gitu. Iya, iya. Iya kan? Ya udah gimana Kang Deden? Ya, kita tunggu aja. Apa kamu aja dulu ya? Ya udah kita lihat-lihat takut. Itu ibu kenapa tuh? Itu muntah-muntah, dia muntah sakit. Ya udah Kang Deden gimana? Nangis. Tutup aja gimana? Nangis dia, kasihan dia gara-gara hilang uangnya ya, Bu ya. Iya, uangnya hilang. Ya udah itu kita nunggu aja. Sabar aja kita nunggu Abang Menel dulu ya, tenang Abang Menel dulu. Iya, harus cari uangnya itu. Nih. Sambil cari jalan aja sambil ke kampung aja kita. Sambil kampung aja dulu. Ya udah kita sambil jalan aja yuk. Waduh, ada aja ini. Ini kebetulan Abang Menel sama Kang Yan Guru ini enggak aktif ini teleponnya. Waduh, saya juga ngadepinnya kewalahan ini sahabat-sahabat. Kenapa nangis Ibu ya? Iya. Sabar Bu ya, makanya Bu banyak banyakin sholat, banyakin beramal Bu. Biar uangnya nggak hilang Bu ya. Itu uangnya, Kang Deden, itu uang arisan itu. Wah, waduh. Nggak sanggup ganti ruginya itu. Waduh, bilang aja Bu dicuri babi ngepet apa gimana. Makanya harus dicari. Iya, astagfirullahaladzim. Pokoknya itu, babi ngepetnya. Kameramen ikut saya aja sini kameramen. Astagfirullah. Uangnya nggak ada. Ini Pak, kita kemana? Pulang aja Pak, gitu lah. Berarti ibu-ibu pulang aja dulu, kita tunda lagi aja gimana? Iya, iya. Sudah. Pokoknya ibu-ibu ini tunggu aja di rumah masing-masing dan jaga rumah. Ya. Ini kunci ya, rumahnya kunci. Ya. Yang ibu ini istirahat, kita jaga di meja. Lagi ya. Tenang aja ya ibu-ibu. Pos ronda pokoknya lagi, ibu-ibu bang. Kalau mau ikut lagi ke dalam hutan ya udah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya, pokoknya ini pada juga kalau ngikut lagi ke dalam. Ya, pokoknya ini kan sekarang ini kita udah malam hilang juga. Jejak ya. Hilang jejak dia masuk ke hutan. Kita apa boleh buat kita tidak berani kan? Iya. Kita tunggu aja. Tidak mau ngambil. Ibu-ibu suruh pulang aja. Ya berarti ibu-ibu enggak apa-apa pulang aja dulu ibu-ibu ya. Ibu-ibu pulang aja. Biar bapak-bapak ini yang jaga ronda di sini Bu ya. Ya udah. Ya, terima kasih atas apresiasinya ya ibu-ibu ya. Pokoknya udah kameramen, kita tutup juga kameramen, kita tutup dulu, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.